Polsek Pasar Kota Jambi Sabtu malam merazia sejumlah hotel melati dan tempat hiburan malam di kawasan pasar. Satu persatu penghuni kamar hotel digedor untuk pemeriksaan identitas. Beberapa para pengunjung yang sedang tidur terlelap tidur pun tak luput dari pemeriksaan. Menariknya, pihak kepolisian berhasil menemukan sejumlah pasangan yang bukan suami istri sedang asik berduaan di dalam kamar. Para pasangan diduga mesum ini pun harus diamankan ke Polsek Pasar. Pasangan ini akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan disidang kasus tindak pidana ringan. Selain para pasangan mesum, Polsek Pasar juga menemukan belasan kendaraan yang tidak dapat menunjukkan surat-surat lengkap yang langsung diamankan. Kapolsek Pasar AKP Yumika Putra mengatakan, razia merupakan operasi cipta kondisi rutin jelang Pilwako Jambi. Hasil razia, polisi mengamankan belasan kendaraan tanpa surat-surat dan beberapa pasangan yang bukan suami istri. Baik, malam ini kita melaksanakan operasi giat cipta kondisi dalam rangka menjaga kamtibmas yang kondusif di wilayah jajaran Pasar Jambi terkait dengan pelaksanaan pemilu kada di wilayah Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah Kota Jambi, bagaimana perintah dari Bapak Kapolda melalui Bapak Kapolsek. Untuk malam ini hasil yang kita dapatkan, ya, kita mengamankan beberapa unit kendaraan bermotor tanpa surat atau tanpa dokumen, kemudian beberapa pasang muda-mudi yang kita temukan di salah satu hotel yang bukan suami istri. Kita amankan untuk selanjutnya kita lakukan pembinaan. Ashar Patahangi, JEK TV melaporkan.